Rukun iman kalau orang duk apai rukun iman, kalau dia tak kenal dengan perbuatan, tak iman juga. Duk sebut kata rukun iman. Antara pertama yang disebut rukun iman, percaya kepada Allah. Ataupun ada sebut beriman kepada Allah. Kalau tak semayang lagu mana nak kata beriman kepada Allah? Belajar dalam ilmu, ada setengah manusia dia belajar ilmu mengenal Tuhan. Ada yang sebahagian belajar ilmu mengenal Tuhan, ada juga yang mengajar ilmu mengenal Tuhan tak semayang pun dah. Ha, itu masalah pula. Lepas tahu-tahu lah. Nah, bukan tak ada, ada. Contoh buat kenal Tuhan ni. Nah, ilmu makrifat. Ilmu tu ilmu ni. Nah. Cerita kupasan dia isi mu cantik dah. Tapi amal perbuatan tidak ke arah kepada dia beriman. Lagu mana nak kata dia beriman? Suatu ulama yang menyatakan antaranya Ma'mar yang mengatakan ala iman ialah dengan amal perbuatan. Iman bukan sekadar dia meyakini apa yang di hatinya, tapi iman mesti dilakukan dengan perbuatannya. Antara perbuatan yang tak boleh dielak, antaranya yang sembahyang. Mana ada orang boleh kata, tak apa, aku beriman, aku yakin Allah tu ada, tak sembahyang tak apa kot. Lepas tu ada pula seorang hamba Allah, dia main test kata, oi, dia tanya sembahyang hang rukuk pasal apa, hang sujud pasal apa, hang ni pasal apa. Tak tahu, tak guna sembahyang. Ai, dia tengok tu pun dah. Kan? Apa maksud arti sembahyang berdiri tu apa dia, rukuk apa dia. Tak sampai tahap tu. Nabi dah ajak para sahabat suruh solat, dia ajak solat. Masuk wajah mengucap kalimah syahadah. Yang mana selepas mana Nabi SAW naik surat mirat. Ketika mana ada perintahnya solat. Selepas mana perintah solat. Yang mana Nabi berdakwah. Ketika mana para sahabat yang mengucap kalimah syahadah. Antara pertama yang Nabi mengajarkan adalah solat. Nak? Mengajar solat. Sebelum. Tak dapat lah. Sebelum mana datangnya solat, Nabi ajak lagu orang Islam. Mengucap kalimah syahadah. Mengenal Tuhan. Mengenal ni bukan ada tak penting. Penting. Kan? Kalau semayang tak kenal Tuhan pun, semayang lagu mana kosong juga. Dia sembah siapa? Siapa dia semayang? Kenal Tuhan betul ke? Kenal nama? Itu bab lain. Ni hak dan hak bab yang paling berat. Dia kenal Tuhan, dia tak semayang. Itu lagi berat. Oi, dia kenal lah. Orang tahu, kenal. Ya, kenal, kenal. Kau tahu, semayang tak kenal Tuhan, tak guna. Oh, so dia tak semayang. Ay, so pasal dia kenal. Salah konsep juga.